Oke, Freddy, jadi bahan-bahannya ini ya, bahan-bahannya. Jadi di sini ada ini, ada bekas spion ya. Besi buat spionnya seperti ini, kaca spion. Ini udah nggak dipakai lagi. Terus ini ball head ya, kepala bola atau kepala bola yang biasa di kepala tripod ya. Jadi ini bisa seperti ini. Nah, ini saya gunakan, ini udah nggak kepake lagi. Terus ini juga tripod, ini tripod atau kaki tripod ya, jadi seperti ini. Dan juga ini yang utamanya, yang utamanya ini tang buaya ya. Tang buaya ini ukurannya sekitar 5 in ya, 5 in, jadi seperti ini. Nah, ukurannya 5 in. Jadi nanti yang di ball head ini kita potong segini ya, kita potong segini, terus kita sambungkan, kita las, jadi seperti ini, seperti ini. Dan ini karena saya nggak ada C-clamp, jadi saya buat pakai dudukan kaki tripod ini buat pegang di apa, jadi kaki tying face ini ya, jadi seperti ini. Jadi dia nanti seperti ini ya, jadi seperti ini. Terus ini bakal dilas di sini seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi dia bisa ke sini, mutar ke sini, ke sini. Nah, terus ininya bakal kita las di sini ya, seperti ini. Jadi posisinya bakal jadi seperti ini. Oke, Spradi, gimana proses pembuatannya? Yuk, kita langsung las dan potong apa aja yang diperlukan buat dilas, kita las, nanti kita proses, dan kalian tetap tonton video ini sampai habis ya, biar kalian nggak ketinggalan sedikit pun. Oke, kita langsung proses. Oke, kita terus ini bilas ke, nah itu tahan. Tadi yang masuk sini. Udah kayak gini, agak miring ke bawah dikit. Jadi kalau ini kurang ini. Ininya kurang dikit, ke bawah dikit. Kayak gini kan.
aslinya. Ini lurus, ini lurus. Ini yang lurus, ininya agak kayak gini. Turun. Kayak ngelurus, kayak ngelurus ini. Enggak. Nah, sip. Udah, gitu. Udah. Spreading anjing. Tadi saya baru selesai dari tukang las ya. Habis ngelas ininya saya las seperti ini ya. Saya las seperti ini, lah jadinya kayak gini. Terus di sini juga saya las jadi kayak gini. Nah, untuk kakinya sendiri kalian bisa menggunakan apa saja ya. Apa si klem, yang si klem itu bisa digunakan untuk kakinya. Kalau saya menggunakan tripod ini ya, kaki tripod ini. Tapi bagusnya lagi kalian menggunakan si klem itu ya, biar nggak bergerak sama sekali. Ini 100% ide saya sendiri ya, buat seperti ini. Ide saya sendiri ini. Jadinya seperti ini, Freddy. Nah, jadi ini udah saya sediakan hook, jadi kita coba ya. Ini hooknya seperti ini. Nah, kita jepit seperti ini ya. Nah, ini kalau ada Kevlar, kita misalkan mau masang ya. Di sini udah ada Kevlarnya misalkan. Kita coba kayak gini, tinggal kayak gini. Nah. Selesai. Jadi seperti ini ya, Pradi. Nah, untuk saya menggunakan ini gunanya kayak gini, biar kita bisa kita putar, kita ke ataskan kayak gini, atau seperti ini, atau kayak gini. Jadi bisa semua ya, sesuai selera. Nah, gitu. Mantap sekali ya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian dan bisa memberikan ide-ide yang seperti ini ya, cara buat-buat flash seperti ini buat kalian. Oke, sekian dulu video dari saya dan nantikan video saya selanjutnya. Tetap dukung terus ya channel ini, caranya dengan klik tombol like, comment, share, dan subscribe di bawah ini. Dan bunyikan tombol loncengnya ya, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, Spreddy. Sekian dulu video saya, dan nantikan video saya selanjutnya. Dadah. Semoga video ini bermanfaat ya.